Diduga korupsi dana kegiatan jasa konsultasi konstruksi kantor Inspektorat Lampung Utara digeledah Jaksa. Setelah penggeledahan, penyidik membawa sejumlah berkas dokumen. Kantor Inspektorat digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi jasa konsultasi konstruksi senilai 1,2 miliar rupiah tahun anggaran 2021-2022. Dari hasil penggeledahan selama 5 jam, Jaksa membawa barang bukti sejumlah berkas dokumen. Penggeledahan dilakukan setelah adanya temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tentunya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi jasa konsultansi konstruksi di pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Adapun kegiatan tersebut bersumber anggarannya bersumber dari APBD tahun 2021 dan 2022. Tahun kapan? Tahun berapa? Tahun berapa? 2021-2022. Ada berkas yang dibawa? Ada. Berkas apa? Nanti untuk keterangan saya belum bisa kasih penjelasan, belum bisa kasih keterangan secara lebih lanjut. Kita serahkan pada proses yang berlanjut.